Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ala manfa'ati ulumi fi daraini amin. Faslun fil wara'i, ini fasal tentang wara'. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya Ali, wahai Ali, la dina liman la khasyata lahu. Wahai Ali, tidak ada agama, tidak sempurna maksudnya agamanya, liman la khasyata lahu, tidak ada agama, tidak sempurna agamanya bagi orang yang tidak ada rasa takut kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala akla liman la ismata lahu, dan tidak sempurna akalnya bagi orang yang tidak mempunyai penjagaan diri baginya. Jadi kalau orang enggak menjaga dirinya dari yang haram, melakukan keharaman terus, akalnya enggak sempurna. Wala imana liman la wara'a lahu, dan tidak sempurna imannya bagi orang yang tidak wara' baginya. Imannya enggak sempurna, enggak wara'. Bukan enggak ada imannya, ada imannya, tapi enggak sempurna. Wala ibadata liman la ilma lahu, dan tidak ada ibadah bagi orang yang enggak ada ilmu baginya. Jadi enggak dianggap ibadah orang yang tanpa ilmu. Wala muru'ata liman la sadaqata lahu, dan tidak ada muru'ah bagi orang yang enggak ada sedekah baginya. Jadi orang enggak bersedekah padahal apalagi uangnya banyak, itu dianggap enggak muru'ah, enggak menjaga kehormatan. Wala amanah liman la sirra lahu, dan tidak ada amanah bagi orang yang tidak ada rahasia baginya. Wala wala taubat liman la taufiq lahu, tidak ada taubat bagi orang yang enggak ada taufik. Jadi taufik itu, taubat itu taufik dari Allah. Jadi orang yang enggak taubat, orang yang enggak dapat taufik. Wala sakho'a liman la haya'a lahu, dan tidak ada dermawan bagi orang yang tidak rasa malu. Tidak dianggap dermawan bagi orang yang kagak punya malu. Ya. Tadi wala amanah liman la sirra lahu, tidak ada keamanan bagi orang yang tidak punya rahasia. Enggak ada keamanan bagi orang yang punya rahasia. Jadi kita, jangan kita semuanya kita beberin semua, enggak ada rahasia. Jadi sama teman ya, ada yang kita rahasiain, atau sama siapa aja mesti ada yang kita rahasiain. Jangan diungkapkan semua, karena belum tentu dia menerima, belum tentu baik kita berikan kepadanya, belum tentu dia sanggup menerimanya. Dan enggak ada taubat bagi orang yang enggak ada taufik baginya. Jadi taubat itu taufik Allah. Taubat itu taufik Allah. Kadang kita bilangin malah marahan dia. Kita nasihatin malah marahan dia, tuaan dia. Nih. Ini kita belajar dari sini.
Ya. Kalau ada yang nasihatin kita dan itu baik, nasihatnya kita terima. Dan tidak ada wala sakha liman la haya'a lahu. Tidak ada dermawan bagi orang yang enggak ada rasa malu. Enggak dermawan bagi orang yang punya rasa malu. Ya ani wa ya ani man la yakun wari'an anil ma'asi. Siapa yang tidak wara daripada maksiat, fabatnul ardi khairun la'um min zu'riha, maka perut bumi lebih baik untuknya daripada ya zahirnya, luarnya. Li'annahu la imana fi qalbi, karena bahwasanya enggak ada iman di dalam hatinya. Ini orang yang kagak wara dari maksiat. Nah, kita jaga jangan sampai kita berbuat maksiat. Ntar kalau udah sering berbuat maksiat, sulit kita meninggalkan. Kalau udah sulit, susah dah. Perlu ekstra menjauhkan itu maksiat. Ya Ali wa ya Ali, aslul wara'i tarkul harami. Asal wara' adalah meninggalkan haram. Wa ma'arramallahu, dan apa yang Allah haramkan. Asal wara', tinggalin yang haram. Apa yang Allah perintah, Allah haramkan, nah kita tinggalin. Ya, walaupun sedikit, jangan kerjain. Wara' sul karami fi tarkil ma'asi, dan pokoknya kemuliaan itu ada di meninggalkan maksiat. Pokoknya kemuliaan ada di meninggalkan maksiat. Tinggalin maksiat. Masya Allah. Anak muda udah ya semangatnya ninggalin maksiat. Masya Allah. Ini yang begini bakal berhasil nih di kemudian hari, baik laki maupun perempuan. Man asyraqat bidayatu asyraqat nihayatu. Siapa yang masih muda udah bersinar, udah tua mungkin bersinar. Ya. Anak kita terus berikan motivasi, terus. Dan kita turun tangan. Jangan kita diem di rumah, jangan. Kita turun tangan. Turun tangan. Jangan kita diem tiduran, jangan. Jangan kita diem duduk, jangan. Kita melangkah. Kita bergerak. Kerahkan semua tenaga dan pikiran. Ya, masyaallah. Buat anak kita yang ya masa depan dunia akhirat, terutama masalah akhirat. Insyaallah Pak, kalau akhiratnya bagus, dunianya bagus. Pendidikan akhirat. Ya ani wa ya ani innar rajula la yablughu bil khuluqil hasani darajata shaimil qaimil mughazi fi sabilillah. Barisnya begitu di sini. Wahai Ali, sesungguhnya seseorang sungguh dia sampai dengan sebab akhlak yang bagus kepada derajat orang yang puasa, yang berdiri, yang berperang di jalan Allah. Atau juga kalau kita mau baca begini juga bisa, al-maghaziyah, yang berdiri di tempat pos-pos perang di jalan Allah. Ya, kalau mau kita baca begitu juga bisa juga tuh ya. Ya, jadi sesungguhnya seorang sampai dengan sebab akhlak yang mulia ke derajat orang yang puasa. Ya. Yang puasa, yang berdiri, yang berperang, berdiri
maksudnya dia bertempat di tempat pos perang di jalan Allah. Kalau itu kalau kita membaca Al-Qa'imi Al-Maghaziyah Fisabilillah. Saya enaknya baca begitu. Walaupun ada alif lamnya. Seperti guzat itu jamak dari apa? Dari gozin. Guzat jamak dari gozin. Itu biasanya pakainya guzat. Guzat gozin. Orang yang berperang. Goza yakzu gozwat. Wa magzan bahwa gozin. Jamaknya guzat. Jamak isim fa'il. Kenapa? Itu dipakainya al-qa'im. Kalau jadi enggak jarang pakainya al-maghazi, al-mughazi. Biasanya pakainya gozin. Guzat. Jadi bisa aja kalau kita mau kondrutin baris di sini al-mughazi ya. Al-Qa'im Al-Mughazi yang berdiri yang berperang. Al-Qa'im Al-Maghazi yang berdiri di ini. Jadi Al-Ghazi kalau kita baca Al-Maghazi jamak dari Maghzan. Al-Maghazi yang berdiri di pos-pos peperangan. Ini. Fi sabilillah. Kan berarti hebat tuh ya. Orang bisa sampai ke dengan sebab akhlak yang mulia ke derajat orang yang puasa lalu dia berada di qaim nih yang berdiri maksudnya ada di pos-pos perang di jalan Allah tuh pos-pos perang yang lain di rumah nungguin ya masakan mungkin apa gitu tidur duduk dia di pos perang andai kata musuh nyerang dia duluan mati itu pahala bisa didapati oleh orang yang berakhlak mulia di antaranya berakhlak mulia waro sabar memaafkan walaupun dia enggak dicintai. Dia enggak disayang, dia enggak diakuin akan perbuatan baiknya, dia tetap sabar. Kan ada kita udah berbuat baik tapi orang masih jelek aja sama kita kan. Banyak. Kita udah baik banget deh masih jelek aja sama kita. Maafin aja. Itu namanya kita akhlak mulia. Akhlak mulia namanya kita. Maafin aja. Nah, kita akhlak mulia maafin aja. Atau kita di lingkungan keluarga, ada keluarga sayang banget sama anaknya yang satu, kita enggak disayang, maafin aja. Maafin aja. Abang kita disayang banget, empok kita disayang banget, adik kita disayang banget, kita dicuekin aja. Maafin aja. Jangan kita benci sama orang tua. Maafin aja. Padahal kita yang paling banyak ngeluarin duit, kita enggak disayang. Maafin aja. Itu akhlak yang mulia. Jadiin pelajaran nanti kita kalau punya anak jangan kayak begitu. Biar rata kita sayangin semua. Ya. Biar adil semua. Biar adil semua. Biar adil semua. Itu pesan guru saya ya. Kayak mahfuz itu begitu pesan beliau. Sama anak biar adil. Saya tambahkan. Nah, boleh kita mau lebih perhatiin yang mana? Yang lebih kepada ya, belajar agama. Nah, itu kita lebih perhatiin. Kalau mau lebihin yang begitu tambahin lagi. Biar apa? Ya, Allah kan begitu. Yang masuk surga yang mana? Yang taat kepada Allah. Semua nikmat dikasih, ada yang dilebihin.
Nah, yang berbuat baik masuk surga. Yang lebih banyak perbuatannya mendekat kepada Allah, VIP. Jadi sama anak jangan kita ya beda-bedain, sama berlaku adil. Nah, andai kata kita tidak diperbuat adil, kita berbuat baik, tetap kita berbuat baik, itu namanya akhlak mulia. Kita udah berbuat baik masih enggak diakuin perbuatan baik kita, kita tetap berbuat baik, itu namanya akhlak mulia. Di masyarakat kita udah berbuat baik, kita enggak diakuin perbuatan baik kita, kita tetap berbuat baik, itu namanya akhlak yang mulia. Sabar, sabar. Nih, sabar. Entar akan sampai sini. Ya, darajat as-shaim al-qaim al-maghaziyah fi sabilillah. Ya, kalau kita mau baca begitu boleh. Sampai ke derajat orang yang puasa yang berdiri di pos-pos perang di jalan Allah. Itu kalau kita mau baca al-maghaziyah. Oh, di sini barisnya al-mughazi. Ya Ali, wahai Ali, kun bashashan. Fa inna Allah ayyuhibbul bashashina wa yubghidul uyubal kaniyahal wajhi. Wahai Ali, jadilah engkau seorang yang manis muka, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang manis muka, dan Allah benci kepada orang yang cemberut al-karihal wajhi, yang enggak enak mukanya. Jadi jangan cemberut aja, jelek biar manis. Hah? Iya, jangan asem, manis saja. Walaupun duitnya lagi kempes, tetap manis. Tetap manis. Ya Ali, wa ya Ali, ra'sul ibadati asamtu illa min zikrillah. Wa ya Ali, pokoknya ibadah adalah diam kecuali zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah baru bersuara la ilaha illallah, bersuara la ilaha illallah. Ya Ali, wahai Ali, kasratun naumi tumitul qalba, banyak tidur dapat mematikan hati, wa tuzhibul baha'a, dan dapat menghilangkan kecantikan, kegantengan, kebagusan. Jadi orang kalau banyak tidurnya jelek. Jelek Pak. Lihat orang kalau tidur mulu gendut. Jadi orang gendut mulu tuh banyak tidur. Bukan banyak makan. Berapa banyak orang makan mulu tapi badannya kurus itu. Nah, apalah iya tuh dia habis makan tidur. Tidur mulu. Yang kasihan tidur mulu kagak makan mulu kagak gede-gede, tidur mulu kagak gede-gede, makannya banyak tidurnya banyak tapi badan kagak gede, urus saja. Iya, lihat yang badan inget yang badan ini ya. Tapi enggak semua. Wa kasratu dzunubi, apalagi kalau tidur pagi subuh-subuh, itu jangan tidur subuh. Itu tidur subuh jangan sampai tidur subuh. Jangan tidur subuh. Jangan tidur subuh. Ya. Jangan tidur subuh. Jangan tidur subuh ya. Enggak bagus. Ya, jadi banyak tidur dapat mematikan hati dan menghilangkan bahwa kebagusan, kecantikan muka, kegantengan muka. Jadi jangan, jangan tidur mulu. Wa kasratu dzunubi, dan banyak tidur, banyak dosa. Tumitul qalba, dapat mematikan hati. Wa turisun nadama, dan dapat mewariskan lupa. Banyak dosa mematikan hati dan mewariskan lupa. Banyak dosa. Kita ini banyak dosanya.
Ini tidur yang utama nih, jangan sampai kita tidur. Tidur. Apalagi subuh, jangan tidur subuh. Apalagi udah jadi ustaz, ya. Jadi ustaz tidur mulu. Aduh ya Allah, jangan subuh tidur. Malu. Lagi ngapain? Lagi tidur. Kalau mau ntar tuh habis sholat isra, habis zikir subuh, semalam kita begadang, ya. Nah, kalau mau itu habis isra, habis sholat isra, semalam kita habis begadang umpama begitu ya. Ya Ali, wahai Ali, man an'amallahu alaihi fasyakara. Wahai Ali, siapa yang Allah telah beri nikmat kepadanya lalu dia berterima kasih, bersyukur. Wa batalahu fasawara, dan Allah balak dia lalu dia sabar. Wa asa fastaghfara, dan dia berbuat dosa lalu dia istighfar. Dakhala jannata. Asa berbuat dosa, berbuat salah. Dakhala jannata, maka dia masuk surga. Min ayyi babin syaa, dari pintu mana saja ia kehendaki. Siapa saja yang berbuat dosa lalu dia istighfar. Emang ada yang enggak istighfar? Ya ada, kelupaan. Makanya kita istighfar setiap hari. Astagfirullahalazim, istighfar. Lalu taubat kepada Allah. Wa atubu ilaihi. Kadang kita ini berbuat dosa tapi kita enggak sadar. Kita berbuat dosa kita enggak sadar. Apalagi kita jadi orang tua, Pak. Kita jadi orang tua mawas diri, jangan kita menang mulu sama anak. Anak benar kita ngaku salah, kita ngaku benar aja anak. Anak benar kita ngaku benar aja padahal kita yang salah. Kadang kita jadi pemimpin tuh lupa. Kadang kita jadi pemimpin lupa. Ini ya, kalau anak benar, anak walaupun dia kecil, kalau dia benar, oh bapak lupa nek, maafin bapak nak. Sesungguhnya kita ketika kita bersikap seperti itu, kita lagi ngajarin anak kita. Ibu lupa nak, maafin ibu nak. Kita lagi ngajarin kejujuran kepada anak kita. Ya. Ya Ali, wahai Ali, la tafrah, janganlah engkau gembira. Innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak senang sama orang yang sering gembira. Wah, iya. Jadi senang mulu, jangan kita senang mulu. Gitu. Seminggu sekali jalan-jalan, apa ini senang-senang mulu. Senang-senang mulu jangan. Wa alaika bil husni, lazimkan olehmu dengan bersedih. Sedih nangisin dosa, ya Allah. Fa inna Allah yuhibbu kulla hazinin, karena sesungguhnya Allah Taala mencintai setiap orang yang bersedih. Nangisin dosa, sedih banyak dosa. Orang kalau nangis sedih, nangis dosa, ingat mati enggak tuh? Ingat ya akan banyak pengen ingat berbuat baik. Tapi kalau gembira terus, ingat mati enggak? Enggak. Lupa. Ya Allah, jalan-jalan mulu, senang-senang terus lupa mati. Jangan juga sedih, nangis, nangisin dunia itu yang enggak boleh. Ini maksudnya adalah nangis akhirat. Faslun fi zammi dunya, ini fasal tentang tercelaknya dunia. Qala alaihi salatu wassalam, bersama Nabi alaihi salatu wassalam, ya ani wali ani iyyaka wa uliyatal mauti la yazkuruna illa dunyahum. Wahai Ali, ya, hati-hatilah olehmu, ya, menjadi orang-orang yang lupa pada kematian. Di sini bacanya uliyata, ada juga baca ulayyata. Kalau lihat di kamus, uliyatal
la yazkuruna illa dunyahum, mereka tidak ingat kecuali dunia mereka. Faqala Ali, lalu berkata Sayyidina Ali, wa ma um ya Nabi Allah, apa itu mereka ya Nabi Allah? Qala al agniya, orang kaya, wa ashabu dunya, dan ya ashabu dunya, para pemilik dunia. Alladzina tara'um muqbilina ala jam'ihim, orang-orang yang kau lihat mereka menghadap atas menghumpulkan dunia. Jadi kumpulin dunia terus. Ka'i kebalil walidati ala waladiha, ya. Seperti Iqbal menghadap, menghadap ya ibu kepada anak-anaknya. Maksudnya apa? Konsentrasi ibu kepada anak-anaknya. Iqbal ini menghadap walidati ibu ala wala dia kepada anaknya. Maksudnya apa? Ibu konsentrasi kepada anaknya untuk hal dunianya, dipikirin banget hal dunianya. Nah, kita balik, kita ibu maupun bapak konsentrasi untuk hal akhirat anak kita, pikirin masa depan anak kita untuk akhiratnya, biar dia senang. Bagaimana? Bekelin dia dengan apa? Bil ilmi, dengan ilmu. Wa ulaika humul khasiruna godan, mereka adalah orang-orang yang merugi nanti besok kalau kita pikirin tentang dunianya. Dengan dunia kita pikirin, akhiratnya kita pikirin. Kalau dia bisa akhirat, insya Allah Pak, dia ingat sama kita banyak. Dia ingat sama kita banyak, ingatnya sama kita banyak. Ya, kalau dunia doang, ya, andai kata ingat sedikit. Fasalun, ini suatu fasal fi ta'rifi ahwali nasi indallahi ta'ala, tentang ya memperkenalkan keadaan manusia di sisi Allah Ta'ala. Qala alaihi salatu wasalam, bersama Nabi alaihi salatu wasalam, khairun nasi indallahi ta'ala anfa'uhum linnas, manusia paling baik di sisi Allah Ta'ala adalah manusia, mereka yang paling bermanfaat kepada manusia, yang paling manfaat. Maka cita-citakan kita menjadi manusia yang bermanfaat. Apa kira-kira orang manfaatin diri kita? Apaan kira-kira? Nah, kita berpikir sejenak, Pak. Apaan kira-kira orang ngambil manfaat dari kita? Yang majanan, yang sukarelaan. Apa? Enggak pakai duit, enggak? Kalau pakai duit namanya dibayar ya, itu diganti sama duit. Yang kita enggak pakai duit, mendoakan ya. Semua orang bisa doain ya. Doakan ya, bagus juga doain. Tapi kalau bisa jangan yang seitu ya. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Itu udah pasti itu ya. Yang kalau kita meninggal dunia mereka pada nangis. Yang kalau kita meninggal dunia orang pada nangis. Nah itu. Ya, anfa'uhum linnas. Kalau bisa kita bisa begitu. Cari itu apa kira-kira? Ya. Itu yang biasanya adalah kita memikirkan orang lain. Kita pikirin orang lain. Banyak diantaranya ya, banyak. Beri bantuan kepada orang, insya Allah. Beri sesuatu orang yang manfaat, masya Allah. Jadi orang tua asuh itu bagus juga. Itu namanya buat orang, menggratiskan sekolah, ya, masya Allah, luar biasa. Menggratiskan pesantren. Apa aja, apa aja.
air minum gratis. Al-ma'ul musabbal, di depan. Al-ma'ul musabbal lishurbi, untuk minum. Ah, bisa begitu? Bisa juga tuh, al-ma'ul musabbal lishurbi, air disabilillahkan untuk minum. Bukan untuk dibawa pulang. Minum. Di Mekah ada tuh Pak, di pinggir jalan ada air tuh, ya. Ada air tuh. Ya. Itu bisa juga begitu. Atau di sini juga bisa taruh, kita pengen sedekah di sini, taruh di sini. Kalau habis, ntar kita isi lagi. Habis isi lagi. Ah, itu bisa begitu, sumur. Sedekah sumur, itu juga termasuk wakaf. Beri kemanfaatan kepada orang. Masya Allah, masya Allah. Kalau di Madinah, di Mekah, Madinah, itu berantem bukan berebut makanan. Ya. Berantem bukan berebut makanan. Berantem berebut siapa yang makan makanan saya nih. Siapa? Ya, berebut apa namanya? Berebut siapa yang mau dimakan? Apa yang siapa yang mau makan? Berebut sedekah. Berebut yang nerima sedekah. Tarik-tarik. Ambil ribut tuh. Ya. Yang satu ini gua yang kasih, gua. Subhanallah. Kalau kita berebut nyari sedekah. Sampai begitu di sana tuh. Masya Allah. Kalau kita Ramadan pergi umrah, ya di sana enggak bawa duit, makan aja dah. Kenyang udah. Masya Allah. Wasyarruhum, dan mereka yang paling buruk innallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala adalah man tala umru wa sa'amalu, orang yang panjang umurnya buruk amalnya. Jadi umurnya panjang tapi buruk semua. Wa khairuhum, yang paling baik diantara mereka man tala umru wa hasuna amaluhu, panjang umurnya bagus amalnya. Masya Allah, ini bagus banget nih. Panjang umurnya, bagus amalnya, sehat badannya, banyak duitnya, mati husnul khotimah. Masya Allah. Pengen banget kita yang begitu. Amin ya Allah. Amin. Wa abghadun nas ilallahi ta'ala, manusia yang paling dibenci, ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala adalah man akala wahdahu, orang yang makan sendirian. Makan sendirian. Wah, nggak bagi-bagi orang ya? Bagi ya. Wa mana arif dahu, ya. Dan dia mencegah pemberian bantuan. Ya, nggak mau, ya, dibantuin. Wa daraba abdahu, dan dia memukul budaknya, hambanya. Wa akrama ghaniyya, dia muliakan orang kaya. Wa ahana al-faqira, dia hinakan orang miskin, dihinain. Wa asyaru minhu, yang lebih buruk darinya adalah man asya fil harami wa mata fil arami, orang yang hidup dalam keharaman mati dalam keharaman. Nauzubillah. Wa asyaru minhu, yang lebih buruk lagi darinya man tala umruhu wa sa'a fi'luhu, orang yang panjang umurnya buruk perbuatannya. Wala yatubu amma na'a Allah ta'ala anhu, dan tidak mau bertobat dari apa yang Allah larang, Allah ta'ala larang anhu darinya. Wa huwa yatma'u fi maghfiratihi, tapi dia itu ya wawnya waw hal ya, padahal dia itu ya sangat ingin pada ampunan Allah, pengen diampunin Allah tapi kagak mau tobat. Ini kan buruk sekali. Wa asyaru minhu, dan lebih buruk lagi darinya man azhara sadaqata li akhi al muslimi,
wa yudabbiru, hemat saya pakainya mbak yudabbiru ya, la'u khilafahu. Yang lebih buruk lagi darinya adalah orang yang menampakkan akan persahabatan kepada saudaranya yang muslim, tapi dia itu yudabbiru, mengatur siasat, ya, mengatur lahu baginya khilafah, akan menyalahinya, ya, khianat. Jangan kayak gitu tuh, ya. Sahabat kita senang banget sama kita, kita jahat banget sama dia, jangan sampai. Wa asyarru minhu, lebih buruk lagi darinya adalah man za'aba awwala umrihi ghaflatan wa akhirahu kasala an ta'atillahi ta'ala. Orang yang zahaba, pergi, maksudnya menghabiskan, ya, awwala umrihi, akan awal umurnya, masa mudanya berarti, ghaflatan, lalai. Jadi masa mudanya lalai, wa akhir, akhirnya masa tuanya. Jadi dibagi dua, paruh pertama, paruh terakhir. Kasala an ta'atillahi ta'ala, udah tua malas daripada taat kepada Allah Ta'ala. Masih muda lalai, udah tua malas. Ini lebih buruk lagi nih, jangan sampai kayak begini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.